Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita semuanya untuk kembali mengkaji hadis-hadis Rasulullah SAW melalui kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari nantinya bisa kita praktekkan, bisa menjadi panduan kita dalam menjalani kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, kita sampai pada bab maja'a fi sifati mizahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya Al-Imam At-Tirmidzi dalam menyusun bab berkaitan dengan kitab ini pasti sudah mempertimbangkan hal yang sangat cermat, dan salah satu buktinya adalah saat bab berikut atau sebelumnya ini berkaitan dengan bab dhahik, tertawa atau senyumnya Rasulullah SAW, maka selanjutnya adalah bab tentang maja'a fi sifati mizahi Rasulullah SAW. Mizah dalam bahasa Arab bisa dua cara membacanya. Ada yang biasa menyebut mizah, ada juga yang biasa menyebut muzah. Ada yang di kasrah mimnya, ada yang di dhammah, dan kedua-duanya sama, bermakna mula'abah atau mulatofah atau muzahah, berarti guyon, bergurau. Nah, ada beberapa hadis yang insya Allah akan kita baca di sini. Hadis yang pertama, jamaah sekalian, an Anas bin Malikin anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lahu ya dzal udhunain. Qala Mahmud, qala Abu Usamah, ya'ni yumazihuhu. Sebelum kita menyampaikan terkait hadis yang pertama atau hadis-hadis berikutnya, perlu kita sampaikan kembali bahwa al-mizah atau al-muzah, bergurau, ini dibutuhkan, diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi harus yuqaddar biqadariha, harus disesuaikan dengan kebutuhan. Ibarat kalau bumbu masakan, maka al-muzah ini sama halnya, sama sepertinya dengan al-milh, garam. Saat yang dibutuhkan itu, meskipun setiap hari, saya kira kita tidak bisa lepas dari garam itu. Kalau fitsin saya bisa dilepas dengan cara yang lain. Tapi kalau garam, kayaknya setiap makanan, kalau tidak dikasih garam ya ada kadar garamnya. Pasti itu. Tetapi jamaah sekalian, kalau yang namanya garam ini terlalu banyak, ya pasti secara zahir makanan itu tidak enak. Dan yang kedua akan membahayakan diri kita. Seperti itu sebenarnya. Begitu juga dengan al-muzah, diperlukan setiap hari. Kita bisa membayangkan
kalau kita atau dalam Islam itu terus dilarang bergurau. Wah, bahaya. Bahaya. Artinya kalau dilarang bergurau, berarti dilarang tertawa. Dilarang mensem, senyum, dilarang. Wah. Padahal yang namanya idkhalus surur fi qalbil mu'min ibadah. Menyampaikan sesuatu terus dengan maksud untuk agar supaya saudara kita ini merasa senang, ini ibadah. Termasuk di dalamnya adalah at-ta'ziyah, ta'zi. Saat ada yang wafat, terus kita nyambangi, menjenguk. Nah, di sini atau ada yang sakit, ini kan sebetulnya idkhalus surur fi qalbil mu'min. Teknisnya saja atau namanya saja yang berbeda-beda. Nah, jamaah sekalian, ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita melihat dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, maka dalam gurauan Rasulullah SAW menjauhi al-israf. Al-israf ini berlebihan. La tukfirid dhahik fa inna dhahik tumitul qalb. Seperti yang kita sampaikan di pekan yang lalu berkaitan dengan dhahik Rasulullah SAW, tertawanya Rasulullah SAW. Karena memang antara mizah, bersenda gurau, guyon dengan ad-dhahik ini sepertinya tidak bisa dipisah. Orang yang hatinya senang, orang yang sedang guyon, ya pasti secara zahir akan mungkin senyum atau bahkan tertawa bisa. Nah, maka memperbanyak atau terlalu kadar guyonnya ini terlalu banyak pada diri seseorang, yang pertama akan terlihat aneh orang itu. Aneh. Kalau di setiap kesempatan tidak memandang waktu atau situasi atau kondisi terus guyon terus. Ya aneh orang itu. Tapi yang lebih aneh juga, ya yang aneh seperti itu ada. Jadi ada orang itu na'udzubillah yang tidak bisa membedakan antara tempat serius, waktu serius, dan waktu guyon lempeng saja. Biasa saja, tidak bisa membedakan. Dan itu memang ada. Satu. Yang kedua, jemaah sekalian untuk Allah Subhanahu wa taala, kalau kadar guyonnya ini keterlaluan, itu adalah menurunkan wibawa orang itu sendiri. Nah, ini yang perlu dihati-hati. Dan Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya tidak menginginkan itu terjadi kepada kaum muslimin. Makanya ada hadis Al-Imam Tirmidzi mengurutkan bab ini dengan jelas agar supaya kita bisa menyampaikan atau bergurau dengan teman kita atau bergurau dengan istri atau bergurau dengan anak kita ini sekedarnya, tidak terlalu berlebihan yang menyebabkan wibawa kita ini turun. Karena akan terlihat orang ini dimanapun, kapanpun, kalau dia ada, pasti kita akan tertawa. Nah, ini sudah cap yang tidak baik sepertinya. Kalau ada yang seperti itu, ya mungkin kita bisa menyampaikan nasihatnya untuk tidak memperbanyak senda gurau-nya. Karena tabaan tentu akan mengurangi wibawanya kalau seseorang itu dimanapun dan kapanpun guyon terus. Kalau ada orang ini pasti tertawa majelis itu. Nah, ini berarti maksudnya tertawa terlalu banyak. Nah, kalau seperti ini berarti akan membawa atau menggerus wibawanya. Na'udzubillah. Yang ketiga, jamaah sekalian, kalau kita melihat kepada hadis-hadis Rasulullah SAW juga, maka kita akan temukan bahwa guraunya Rasulullah SAW itu hak. Tidak sampai menyakiti hati orang yang sedang diajak gurau atau tidak sedang apa ya, menghilangkan wibawa orang lain dalam atau membawa
dalam gurauannya itu enggak. Dan ril seperti ada yang ada di dalam hadis yang pertama ini, ya dzal udzunain. Jadi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu, menyampaikan bergurau dengan Anas Ibnu Malik, "Heh, sing duwe kuping loro." Nah, kayak gitu. "Heh, sing kupinge loro, sini ya." Siapapun orang itu ya, mungkin kaget. Kagetnya gimana? Jemaah sekalian, Anas bin Malik ini posisinya adalah pembantu. Sementara tentunya Rasulullah SAW ya, sebagai majikan dan juga Rasulullah SAW, aneh juga kalau Rasulullah SAW menyebut Anas bin Malik ini dengan nada bergurau, ya dzal udzunain. Nah ini jemaah sekalian, ini pelajaran penting juga bagi kita karena posisi yang berbeda antara al-khadim, pembantu, dengan majikannya. Katakanlah Rasulullah SAW sebagai majikan, tentunya karena Rasulullah SAW yang sahib, sebagai sahibul bait, sementara Anas bin Malik sebagai khadim. Nah, meskipun seperti itu, tidak merasa Rasulullah SAW itu mempunyai bawahan yang harus seperti ini. Rasulullah SAW sama sekali tidak menganggap bahwa Anas bin Malik ini adalah di bawah beliau sehingga sulit untuk komunikasi, atau Rasulullah SAW juga tidak menganggap atau tidak mempunyai perasaan kalau saya nanti berbicara dengan khadim saya, dengan pembantu saya, akan menurunkan derajat wibawa saya. Tidak. Justru Rasulullah SAW mengajak gurau Anas bin Malik. Nah ini tentunya salah satu pelajaran penting yang kalau kita lihat sirah nabawiyah, inilah yang membuat orang-orang Quraisy yang mengagungkan adab akhlak itu terpesona dengan Islam itu, salah satunya dengan adab dan akhlaknya. Bagaimana para sahabat yang dulunya itu tidak kenal Islam, dan saat melihat Islam itu dari sisi akhlak tertarik. Dan itu tidak satu sahabat, tidak dua sahabat, tidak, banyak. Saudaranya Khalid, Abdullah ibnul Walid ibnul Mughir, ibnul Walid ibnul Mughirah. Kalau Al-Walid ibnul Mughirah ini pembesar orang kafir Quraisy. Tapi kalau anaknya Al-Walid ibnul Walid ibnul Mughirah, sahabat Rasulullah SAW. Nah ini juga salah satu orang yang terpesona, awalnya terpesona dengan akhlaknya Rasulullah SAW, akhlaknya kaum muslimin. Salah satunya dengan ini, kok sepertinya tidak ada sekat, tidak ada pembeda antara orang yang dikategorikan budak dengan majikannya, kok tidak ada beda ya? Ini unik. Nah, keunikan itulah. Dan bukan keunikan itu terus menjadi negatif, tidak. Justru menjadikan hal itu positif. Sehingga orang-orang kufar Quraisy lebih menilai itu. Lebih menilai tentang akhlak dari kaum muslimin saat itu. Nah, jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang ada di sini yang terkait dengan hadis yang pertama ini, ya dzal udzunain. Qala Mahmud, qala Abu Usamah, ya'ni yumazihuhu. Jadi ini disampaikan oleh Mahmud dan juga Abu Usamah bahwa yang dimaksud Rasulullah SAW menyebutkan ya dzal udzunain itu karena yumazihuhu, bergurau. Jadi hadis yang pertama. Hadis yang pertama dengan pembantu beliau. Hadis yang kedua lebih tercengang lagi. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bergurau dengan anak kecil. Tetap dari Anas bin Malik, Anas bin Malikin qala, "In kana Rasulullah SAW la yukhalituna hatta yakula li akhin li saghir, ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair."
Nah ini saudaranya Anas bin Malik, saat itu masih kecil, saudara seibu, akhun li'um, jadi saudara seibu, beda bapak berarti. Nah, saudaranya Anas ini punya burung kecil yang biasa bukan dipakai mainan, tapi dirawat untuk seneng-senengan. Nah ini salah satu bukti juga, salah satu apa istilahnya, dalil juga bahwa memelihara burung kalau dipakai yang hak, maksudnya tidak dipakai judi atau dipakai apa, hanya untuk ya karena suaranya bagus saya pelihara, ya, monggo silakan, tidak apa-apa, tidak masalah. Nah saat itu burung milik saudaranya Anas bin Malik ini yang biasa dipelihara oleh Umair ini mati. Dan Umar ini sedih. Rasulullah SAW melihat itu, maka memulai komunikasi dengan musibah yang dialami oleh Umar ini. Ya Umair, ma fa'alan Nughair? Wahai Umair, ada apa dengan Nughair? Nughair ini nama dari burung tadi. Ya. Apa yang di... Kenapa Nughair? Tidak langsung mati tan Nughair? Tidak, jelas mati. Tapi Rasulullah SAW dengan bahasa yang lain untuk mulatafah. Ya bukan dinamakan takziah, ini kan binatang. Ya, untuk masuk melihat, mengawali komunikasi dengan anak kecil tadi, ya Umair, mada fa'ala an-Nughair? Jadi ini luar biasa akhlak Rasulullah SAW. Mulai dari khadim, hadis yang pertama tadi, dan yang kedua dengan anak kecil. Jadi tidak saat Rasulullah SAW di puncak titel yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu Rasulullah SAW, terus tidak membuka komunikasi dengan yang lain, tidak. Tentunya ini adalah pelajaran bagi kita semuanya. Dimanapun posisi kita, apapun apa istilahnya, derajat dalam masyarakat kita, ya tentunya hal yang terbaik adalah tetap berkomunikasi dengan siapapun. Kita pernah menyampaikan, seandainya di rumah kita itu apa istilahnya, ada agenda atau ada acara yang itu bisa mengumpulkan orang yang belum mengenal Islam, Muslim tapi belum mengenal Islam pun, itu merupakan satu hal yang baik sekali. Atau misalkan kita bisa bergaul dengan orang yang belum mengenal Islam, dan karena belum mengenal Islam akhirnya dia minim untuk menerapkan Islam, mungkin tak kerudungan, mohon maaf, atau pakaiannya masih minim. Bergaul ini bukan dalam rangka untuk kita, enggak, tapi karena komunikasi kita baik, muasyarah kita baik, lantas kita bisa mampu sesuai dengan kapasitas kita untuk bisa mempengaruhi dia untuk mengenal Islam, kenapa tidak? Nah ini jamaah sekalian untuk Allah Subhanahu Wa Taala, seni dalam berdakwah, karena ad-da'wah itu juga salah satu seni di dalam Islam. Seni komunikasi di dalam Islam salah satunya adalah ad-da'wah. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Kalau seandainya Rasulullah SAW itu adalah orang yang faddan ghalidhal qalbi, orang yang keras, kaku hatinya, ya tentunya lan faddu min hawlik, mereka akan bubar, pergi. Nah, ada waktunya memang hazm, tegas, bukan keras, tegas. Ada waktunya memang mulatafah wal muzah, itu memang dua-duanya diperlukan dalam kehidupan kita ini. Jadi tidak lempeng plek. Dalam istilah hidayah ke siratul mustaqim betul, baik. Tapi kalau dalam istilah al-hayat, muasyarah, ya kadang-kadang diperlukan siratul mustaqim, kadang-kadang diperlukan untuk memang guyon atau muzah, atau berkaitan dengan dakwah, berarti mulatafatu ad-da'wah. Jamaah sekarang insyaAllah subhanahu wa ta'ala, hadith yang berikutnya
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ya Rasulullah, innaka tuda'ibuna, qala inni la aqulu illa haqqa. Nah ini jemaah sekalian, inni la aqulu illa haqqa. Jadi apa yang menjadi bahan gurauan Rasulullah SAW itu adalah hak. Enggak mengada-ngada, enggak mencari-cari, sehingga saya pengen komitmennya adalah idkhulus surur saja. Tetapi yang disampaikan adalah hal-hal yang mungkin fiktif, mungkin bahkan sampai ada yang apa ya, mengejek orang lain. Nah, termasuk hadis yang pertama tadi, la samahallah, alhamdulillah ala hadhihi ni'mah. Rasulullah SAW melihat Anas betul-betul mempunyai dua kuping, dua telinga, ya disampaikan ya dal udunain. Tapi ini kan satu sisinya, ini merupakan menyebut at-tahadduts bin ni'mah. Kenapa seperti itu? Karena memang ada hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak sempurna kupingnya, mohon maaf. Kadang ada yang enggak telinga apa? Daun telinganya enggak ada dua-duanya. Ada yang ada punya satu. Yang satu lengkap, yang satu enggak ada. Nah, kalau ada seperti itu, ya jangan dijadikan guyonan. Yang menjadikan seseorang itu terus berkecil hati, minder, ya enggak usah disebutkan dalam guyonan kita, itu maksudnya. Nah, kalau Rasulullah SAW tadi menyebutkan ya dzal udzunain, salah satu hal positifnya adalah at-tahadduts bin nikmah. Menyebutkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Anas bin Malik, dan itu enggak mengapa. Tapi kalau ada yang qaddarullah wa ma syaa fa'al, terus ada yang mohon maaf kurang dari sisi seseorang itu, ya tidak usah yang kekurangan itu dijadikan bahan untuk gurauan. Entah kakinya lah atau apa yang kurang. Su'ul adab kalau seperti itu. Tidak punya adab. Dan cenderung akan melukai hati saudara kita. Nah, jamaah sekarang untuk Allah Subhanahu wa taala, inilah apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang ketiga ini adalah khulasah al-kalam, khulasatul ahadis, ringkasan dari semua ma'anil hadis itu di sini, bahwa Rasulullah SAW bergurau itu inni la aqulu illa haqqan, yang disampaikan juga iya benar, yang dijadikan bahan untuk gurauan juga hak, betul. Nah, maka jemaah sekalian, hadis berikutnya juga guruan Rasulullah SAW. Semua hadis yang ada di sini adalah contoh dari guruan Rasulullah, gurauan Rasulullah SAW. Anna rajulan, tetap dari Anas bin Malik, anna rajulan istahmala Rasulullah SAW faqal, inni hamiluka ala waladinaqah. Jadi Rasulullah SAW ini membonceng seseorang. Nah, disampaikan inni hamiluka, sesungguhnya aku memboncengmu ini ala waladinaqah, dengan menggunakan anak unta. Mungkin sebagian dari kita sudah pernah mendengarnya. Faqala, ya orang tadi yang dibonceng tadi, ya Rasulullah, masna'u bi waladinaqah, saya tidak mendzalimi anaknya unta. Kalau ini masih kanak-kanak ya, jangan dinaiki dua ya, wahai Rasulullah, gitu loh. Ya istilahnya kaget, terus gimana Rasulullah SAW, unta sudah gede gini kok disebut waladinaqah, unta anaan. Faqala sallallahu alaihi wasallam, wa hal talidul ibila illa nuq. Ya, bahasa kita ya, bukankah unta yang gede ini itu juga anaknya unta? Ya memang, ya betul. Ya ini kan sama sekali tidak ada unsur bohong dalam Quran Rasulullah SAW. Dan tidak ada unsur merendahkan martabat unta, itu tidak ada. Ya memang betul. Unta itu dipakai untuk tunggangan, ya sesuai dengan
fungsinya. Rasulullah SAW juga naik unta, bahkan membonceng, dan saat itu bergurau, kita ini sebetulnya naik anaknya unta. Yang dibonceng pun kaget, loh kok anaknya unta? Ya. Sebesar apapun unta itu pasti ya keluar dari ibu unta, pasti pernah menyandang titel anak unta. Nah, sekarang sudah besar. Ini kita pun ya semuanya. Ya inilah salah satu bentuk dari apa yang dari hadis berikutnya, inni la aqulu illa haqqan. Ya memang hak. Nah, jadi jemaah sekalian untuk Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang menjadi kurang Rasulullah SAW semua adalah hak. Tidak berlebihan dan tidak ada unsur al-kadzib, bohong di situ. Semua adalah al-haq. Berikutnya jemaah sekalian untuk Allah Subhanahu wa taala, an Anas bin Malik. Kalau berkaitan dengan tadi adalah berkaitan dengan hal yang hissi, konkret. Berikutnya, guruan Rasulullah SAW yang tidak berkaitan dengan hal yang konkret, tapi abstrak. Tetap dari Anas bin Malik, subhanallah, Anas bin Malik ini, ya, kalau kita melihat kepada biografi Anas, hendaknya, ini saling sinergi, hendaknya kalau kita mempunyai rewang atau pembantu, itu obsesi seorang sayyid atau majikan itu seperti obsesi Rasulullah SAW. Mengapa? Bagaimana? Anas bin Malik posisi memang khadim, tetapi Rasulullah SAW sangat perhatian dengan keilmuan. Bahasa kerennya upgrade. Buh, upgrade apa nih? Diperhatikan betul-betul kapasitas dari Anas bin Malik ini, sampai bisa meriwayatkan beberapa hadis seperti ini. Bukan beberapa, banyak hadis. Khususnya hadis-hadis yang berkaitan dengan kepribadian Rasulullah SAW itu, ya seperti yang kita sampaikan, kalau ndak Aisyah radhiyallahu anha, ya Anas bin Malik. Nah, salah satunya posisinya ini dia adalah pembantu, tapi punya ilmu yang luar biasa. Nah, inilah. Nah, pembantu pun seperti itu. Sewajarnya, seharusnya mempunyai motivasi. Ah, saya kepingin seperti majikan saya yang banyak ilmu. Ah, begitu. Akhirnya gayung pun bersambut. Anas pun banyak meriwayatkan hadis. Rasulullah SAW pun memperhatikan bagaimana kebersamaan antara Rasulullah SAW dan Anas itu tetap dalam kebersamaan yang bermanfaat. Karena memang ada kebersamaan bersama, tapi tidak bermanfaat. Bersama tapi menyebabkan dosa. Na'udzubillah. Ngerempel nanti-nanti guyon ngalor ngidul. Apalagi yang dibicarakan, yang dijadikan bahan guyon adalah mungkin orang lain, mungkin aib orang lain, atau hal-hal jorok. La haula wala quwata illa billah. Nah, ini Anas kan luar biasa. Menggali ilmu dari Rasulullah SAW, menyampaikan ilmu dari Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW pun menyertakan di banyak hal berkaitan dengan kehidupan Rasulullah SAW. Dijak nanti-nanti. Ono dijak, sini dijak kan. Ya terkait kan, kalau secara SOP mungkin seperti itu ya. Karena memang khadim, ya dibawa ke mana-mana. Tidak masalah. Al-khadim, pembantu. Anna rajulan min ahlil badiyah kana ismuhu zahiran wa kana yuhdi ila nabi sallallahu alaihi wasallam hadiyatan minal badiyah. Ada seorang badui, itu berarti orang pedesaan, nomaden biasanya ya, hidup berpindah-pindah sesuai dengan keadaan rumput karena harus menggembala gembalaan baik unta ataupun kambing. Nah, ini ahlul badiyah, namanya Zahir, memberikan hadiah berupa suatu hadiah, tidak disebutkan di sini hadiah apa, kepada Rasulullah SAW. Sepertinya hadiah minal badiyah, hadiah khas pedalaman. Nah, ini juga jemaah sekalian,
saat kita memberikan hadiah atau safar kemana begitu, dan memberikan atau oleh-oleh itu, ini bukan sunnah ya, ini hanya apa istilahnya ya, hal yang lumrah saja. Seharusnya kita memberikan atau memberi oleh-oleh itu adalah hal yang bukan unik, apa ya, menjadi identitas dari tempat itu. Seperti halnya ini, dan diterima oleh Rasulullah SAW hadiah itu. Karena hadiah yang kedua, hadiatan minal badiyah. Jadi hadiah yang menjadi identitas dari kaum itu. Fayujahizuhun Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada an yakhruj faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna zahiran badiyatuna wa nahnu hadiruh. Saat fayujahizuhun Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada an yakhruj. Saat badiyah ini atau apa? Orang badui ini mau keluar, mau meninggalkan Rasulullah SAW, ya baliklah. Maka beliau menyiapkan sesuatu juga sambil menyampaikan kepada, yani, faqala Nabi SAW menyampaikan kepada Zahir, inna Zahiran badiyatuna wa nahnu hadiruh. Sesungguhnya Zahir itu adalah orang pedesaan dan kita adalah orang kota. Apakah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ini hak? Hak, betul. Karena Rasulullah SAW ya saat itu ya tinggal di kota. Sampean lah. Nah, saya adalah orang kota, Nasir orang desa. Ya, biasa saja. Oh iya memang. Hak memang. Bahwa Zahir adalah orang badiah dan Rasulullah SAW tinggal di kota. Nah. Inna zahiran badiyatuna wa nahnu hadiruh. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbuhu wa kana rajulan damiman fa'atahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam yawman wa huwa yabi'u mata'ahu fahtadhanahu min khalfihi wa huwa la yubsiruh. Ini juga masih terusannya, intinya jamaah sekalian untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi suatu saat Rasulullah dengan Zahir ini tetap tak tahu. Faltafata fa'arafan Nabi sallallahu alaihi wasallam faja'ala la ya'luma al-saqad dhahrahu bi sadri Nabi sallallahu alaihi wasallam hina 'arafah. Saat dibonceng oleh Rasulullah sallam, Zahir ini sebelumnya belum mengetahui bahwa yang membonceng itu Rasulullah sallam. Nah, saat pertama kali ngobrol terus tahu. Nah, langsung Zahir ini apa ya, ngerakut Rasulullah SAW dadanya Zuhair dengan Rasulullah SAW, dengan apa, punggungnya Rasulullah SAW itu ditemplek noplek. Kenapa? Karena Rasulullah SAW juga senang dengan Zuhair, Zuhair juga senang dengan Rasulullah SAW. Ma'azallah, ini bukan karena hal-hal yang negatif, dan itu seperti yang kita sampaikan, para sahabat Rasulullah SAW itu sangat senang sekali berdekatan dengan Rasulullah SAW. Masih ingat kisahnya seorang sahabat saat Rasulullah SAW hendak wafat, dan Rasulullah SAW, siapa yang pernah saya zalimi? Rasulullah membuka baju dan inilah, silakan siapa yang mau kisas dengan saya. Nah, ada seorang sahabat yang angkat tangan, saya Rasulullah SAW seperti ini, ternyata tidak mau kisah tetapi hanya mau menangis dan merangkul Rasulullah SAW. Saya hanya ingin perpisahan terakhir kali dengan Rasulullah SAW, kulit saya ingin bersentuhan dengan kulitmu hai Rasulullah SAW. Hanya ingin itu. Dan para sahabat itu haris, sangat ingin bahwa tubuh Rasulullah SAW itu tersentuh oleh tubuh para sahabat. Apapun, seperti yang kita sampaikan juga, bahwa tabarruk bidzatin Nabi SAW, tabarruk dengan jasad Rasulullah SAW itu boleh. Nah, ini juga yang dilakukan oleh Zuhair. Nah, saat berboncengan itu, Rasulullah SAW sempat menyampaikan guruannya lagi, man yastari hadzal abad, siapa yang mau membeli apa? Al-Abad, budak ini. Karena memang
Al-abdu, hamba, ini kan kalau dalam al-Islam atau tauhid berarti hamba Allah Subhanahu wa taala. Kalau secara lugawi bahasa al-abdu ya budak, hamba sahaya. Nah, Rasulullah SAW guyonnya itu, man yastari hadzal abd? Faqala ya Rasulullah, idzan wallahi tajiduni kasidan. Faqala Rasulullah SAW, lakin indallahi lasta bikasidin au qala anta indallahi ghalin. Ya Rasulullah, kalau begitu saya murah dong. Ya. Sampaikan Rasulullah, enggak. Bahkan engkau di sisi Allah Subhanahu wa taala ghalin, mahal. Nah, jamaah sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu bentuk Rasulullah SAW bergurau tidak dengan hal yang konkret, kalau yang dengan udhun, dengan naqah tadi atau ibil, ini kan langsung konkret. Nah, dengan ini bergurau Rasulullah SAW dengan menyebut yang pertama, inna zahiran badiyatuna wa nahnu hadiru, saya adalah orang kota dan Zuhair adalah orang desa. Yang kedua, ini tadi, man yastari hadzal abad, siapa yang membeli budak ini? Yang dimaksudkan Rasulullah SAW adalah tidak dalam rangka untuk menjual budak ini, enggak. Tetapi menegaskan bahwa wahai Zuhair, engkau adalah al-abd, Abdullah. Makanya disampaikan, bahkan engkau wahai Zuhair di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ghalin, mahal. Mahal. Ya, jamaah sekalian untuk Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi berkaitan dengan al-muzah, bergurau ini sesuai dengan kadarnya. Nah, Rasulullah SAW juga pernah menyampaikan seperti ini melalui Abu Bakar As-Siddiq saat beliau hijrah, perjalanan hijrah ke Madinah. Saat Abu Bakar disampaikan, man hadar rajul, siapa yang bersamamu ini wahai Abu Bakar? Ya, dia menyampaikan dia adalah petunjuk jalan. Gitu saja yang disampaikan Abu Bakar kepada orang yang mau menghadang perjalanan Rasulullah SAW hendak hijrah ke Madinah. Ya, penunjuk jalan betul. Tidak langsung menyebutkan innahu Rasulullah hadi, al-hadi Rasulullah. Tidak langsung seperti itu. Tetapi dengan apa istilahnya, politik yang berbeda lah. Berkatanya seret, innahu hadi at-tariq, sesungguhnya dia adalah petunjuk jalan. Yang dimaksud oleh Abu Bakar adalah petunjuk jalan ilallah. Nah, yang dipahami oleh orang tadi mungkin ya penunjuk jalan. Penunjuk jalan. Kita mau kemana tidak tahu jalannya, ini penunjuk jalan saya. Itu yang dipahami orang tadi. Sedangkan yang dimaksud oleh Abu Bakar adalah innahu hadi ila tariqil mustaqim ilallah. Nah, jamaah sekalian untuk Allah Subhanahu wa taala, ini yang berkaitan dengan gurauan Rasulullah SAW. Sekali lagi, hadis yang terakhir ini hadis yang insya Allah meskipun hadisnya isnad sanadnya dhaif, tapi dengan hadis-hadis yang lain menjadikan hadis ini lebih kuat dan sampai derajat hasan. Nah, jadi ada wanita tua yang datang kepada Rasulullah SAW, hadis yang terakhir dalam bab muzah ini, minta didoakan untuk masuk surga. Dan disampaikan oleh Rasulullah SAW, tidak ada tua yang masuk surga. Tidak ada orang tua yang masuk surga. Akhirnya wanita tua tadi pergi meninggalkan Rasulullah SAW sambil menangis, sambil sedih. Sementara Rasulullah SAW langsung mengutus seorang sahabat, adrikhu, temukan dia lagi, sampaikan bahwa sesungguhnya yang masuk surga itu nantinya akan balik menjadi muda lagi, menjadi kuat lagi, seperti apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Waqiah, inna ansa'nahunna insa'a faja'alnahunna abkara uruban atraba. Jadi akan dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang wafat tua, akan dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi muda lagi, yang wafat muda akan disamakan. Ya, dalam hadis yang lain kan umurnya 33, tingginya setinggi Nabi Adam,
wah, berarti tinggi-tinggi. Ya memang, kuat-kuat. Tidak seperti kita sekarang, pergi sedikit, agak jauh, capek, pekerja, sering capek, tidak seperti itu. Tetapi memang dikaruniai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kekuatan yang luar biasa, umur yang memang umur yang pas sebagai umur penduduk surga. Jadi jemaah sekalian Allah Subhanahu Wa Taala, hadis yang terakhir ini pula tetap landasan Rasulullah SAW dalam bergurau adalah inni la aqulu illa haqqan. Jadi mudah-mudahan saat kita bergurau pun betul-betul apa yang menjadi guruan kita adalah guruan yang hak, guruan yang tidak mengandung mungkar, apalagi fahisyah. Mungkar itu adalah hal yang jelek, al-fahisyah adalah hal yang jorok. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ya, rasanya tidak pantas kalau menyandang seorang muslimun mukmin tetapi lesannya bergurau dengan sesuatu yang mungkarun fahish, yang jorok dan jelek. La haula wala quwata illa billah. Tentunya itu akan mengurangi wibawa kita. Bahkan kalau kita bergurau dengan itu padahal posisi kita adalah mungkin mohon maaf berpeci, pecinya peci putih. Yang terkenal di Indonesia adalah pecinya orang Pak Haji, gitu kan? Sementara yang diomongkan adalah, yang diguyonkan adalah hal-hal yang mungkarun fahisun. Apa ndak khawatir kita ini bukan wibawa kita? Lebih tinggi lagi, lebih dahsyat lagi adalah terus bagaimana wajah Islam? Meskipun Islam pun akan tetap al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih, tetapi karena apa yang kita lakukan itu, apa ndak khawatir bahwa Islam itu di pandangan orang-orang yang non-muslim, ah kok gini? Nah inilah yang lebih menakutkan dari wibawa kita sendiri. Meskipun ya wibawa kita sendiri, ya tetap kita jaga. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Jamaah sekalian, saya kira itu yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan juga para jamaah sekalian untuk mawas diri kita, kehati-hatian kita dalam tertawa kalau bab sebelumnya, dan dalam menyampaikan hal-hal untuk idkhalus surur.